Berarti wakaf lagi takun wakaf tu dari alal fukara. Lun wakaf rumah lun di atas fukara. Wakaf tu du kepada lun. Lun yang bubut dari antara yang tawakaf. Alal fukara urang yang tawakaf di atas urangan. Jadi urang wakaf urang antara yang tawakaf dan urang yang tawakaf ke urangnya. Contoh, waktu kita tarikh wakaf lagi kun, yang pertama ialah benar kun. Benar? Benar kun. So kun, urang wakaf. Pui kun, urang wakaf. Rumah lun. Jadi yang kedua, benar kun. Yang pertama benar kun, yang kedua benar urang wakaf. Yang kedua benar tata wakaf, yang kedua benar tata wakaf turunnya. Maka waktu kalanya, benar kun, benar lung, benar rumah, benar urang pakir yang macam contohnya. Nah lung, itu urang kun. Nah rumah, itu dari alal fukara. Dan nah kun, tanah berbuat. Faya tahak aku, maka oleh karenanya contoh wakaf, faya tahak aku, maka pastilah mana tahakkuk terdapat hakikat wakaf. Tahakkuk mana ji wujud hakikat wakaf. Baru terdapat hakikat wakaf yang pertama benar wakif. Dalam contoh kita tanya benar so wakif tu. Yang contoh kita tanya wakif ji tu ah. Wa mauquf dan mau benar urang wakaf iaitu wakaf ulun benar mauquf iaitu nari dari tak faham benar mauquf dari apa yang wakaf rumah ulun dan benar mauquf alih iaitu alal fukara alal fukara urang gatin jadi urang gatin je ke mauquf alih rumah je ke mauquf lum je ke siwa siwakif kenyan wasiratin dan tahqiq long bernasirah yang keput bernasirah benar lapar itu kun cuma awak telat ke bernasirah jadi dalam kun wakaf tu dari alal fukara inan dapat tafam mubaro na hakikat wakaf benar ur wakaf benar tren wakaf benar mampu malih dan benar lapar salah sabo daripadanya dan ni mentang tak pegang-pegang mentang nak wakaf rumah yang gede nak wakaf rumah yang gede mentang lu nak nak wakaf nya nak lu nak wakaf. Wa ata bil armati ma'a ma'istratu fiha ala madha ala hadat tartib. Dan geba letingku akan puik bohnya. Geba datang letingku akan puik bohnya. Beserta barang yang disyaratkan akannya barang padanya puik boh tersebut. Ala hadat tertib, dia tu tertib yang non pegah hidung. Dia tu tertibnya, itu tertib yang non pegah hidung. Pun tertib yang berhidung, yang pertama benar urang wakaf, wakif. Yang kedua benar tawakaf, mokuf. Yang kedua benar urang yang tawakaf, kegonya itu mokuf balik. Yang keput benar lafai wakaf, itu sirah. Jadi perbuat tertibnya, le tingku, tingku ter. Dan tingku matan. Itu Imam Nawawi. So pegahnya, kun watanya Jalaluddin Mali. Jadi kun le Jalaluddin Mali le Imam Nawawi lamatan akan gepudatang itu geba man puek boh pu rukun tanyo yang kali lum pegah beserta syarat-syarat droi. Fakala maka berkatalah Nawawi syartul waqifi sihatu ibadati. Pertama syarat waqif. Fa hatakaku biwaqi biwaqifin. Yang pun syarat wakif itu besah ibaratnya wakif manasah ibarat lambata Arab begitrimang le syarik habaji begitrimang le syarik habaji yakni be anumit be urumpungo be anumit be urumpung be urumpungo
nyan sah ibarat ke ngauri yang ka sah ibarat walau anak sah sadah ke dia ngauri nang uri nang jit wakif ngai nai anak sah sadah nah entah yang perlu tak pegah sah ibarat iaitu berterima khabar munyo anemit munyo rumpungo yo hanak terima khabar anak ke tibaraba di sah wakaf wa ahliyatu tabarrui. Syarat yang kedua bersah hubut tabarok. Ahliyah sah di mana ji? Kan bicara mana ahliyahnya sah. Berahli itu berurang yang diizinkan untuk berbuat tabarok. Keluarinan urang yang getun harta karena leta utang. Gaya utang kabeh harta utang. Ya wakaf tu bena mana manji cara gaw meu. Ya nak terima wakaf anta. Jadi urang utang gonya kasadung harta utang. Nya hana sah wakaf. Bagaimana hanya tabarok. Nah, kin cara ji besah haba dan besah bubut tabarok. Baik mentangkut harta gonyan dengan gong. Fala yasihu waqfu sabi, maka hana sah wakaf ni umir da urang pungo karena urinyan hana sah ibarat hana sah haba wa safe urang beuh-beuh harta wal mukattab dan urang yang dikitabah. Urang yang tak akad kitabah, lami akad kitabah, nya harta gonya mantang mengikat dengan angsuran ke Said. Jadi hanji pebut apa? Hanji menterikah urang, maka hanji wakaf.